Anda masih bersama saya, Irfan Ramanda, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, manfaatkan sampah untuk hasilkan keuntungan. Warga di Kabupaten Cianjur budidayakan maggot hingga mengubahnya jadi pakan ternak berkualitas. Maggot dari larva lalat jenis Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam ini menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Jadi solusi permasalahan sampah serta pencemaran lingkungan, budidaya maggot jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Itulah motivasi bagi Muhammad Hamdani, mantan karyawan swasta yang merasa peduli akan kondisi lingkungan, khususnya penanganan sampah. Tidak saja menjadi upaya dalam pengurangan sampah, budidaya maggot juga jadi peluang usaha yang ternyata hasilkan banyak cuan. Manfaatkan tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R. Hamdani beserta rekannya mulai membudidayakan maggot sebagai peluang usaha baru yang berdampak besar bagi lingkungan. Berlokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, meski masih dalam skala kecil, budidaya maggot sudah dapat menghasilkan keuntungan serta dampak yang cukup besar. Terlebih maggot yang diolah menjadi pakan hewan ternak ini dinilai mampu menekan harga pakan di pasaran sehingga dapat meringankan para peternak dan petani. Profil saya sebetulnya karyawan sebetulnya. Tahun 2020 dikarenakan COVID itu saya berbudidaya maggot. Sebelum budidaya maggot itu saya udah mencari beberapa jurnal tertarik karena budidaya maggot itu akan bisa membantu para petani kecil bisa mereduksi pakan itu pakan peternak sebesar 30%. Nah, saya belajar di situ riset 1 bulan terus memutuskan untuk riset. Setelah sekarang sampai dengan tahun 2024 ini saya sudah 4 tahun berkecimpung di bidang maggot. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dalam berbudidaya maggot ini. Untuk pemberian pakan larva maggot ini sangat mudah, yakni memanfaatkan sampah organik mulai dari buah, sayur serta sisa nasi maupun sisa makanan lainnya yang menjadi limbah rumah tangga. Selain fresh maggot maupun olahan maggot kering yang diolah jadi pakan, limbah dari budidaya maggot bisa dijadikan kompos bagi sektor pertanian mulai dari media tanam sampai pupuk yang memiliki kualitas baik. Untuk kompos hasil budidaya maggot sementara dibagikan secara cuma-cuma kepada para petani di sekitar untuk membantu produktivitas pertanian di desa ini. Sementara untuk fresh maggot, pembudidaya menjualnya seharga Rp7.000 per kilogram dan Rp30.000 per kilogram untuk maggot kering yang sudah diolah menjadi pakan ternak. Sebulan 1 ton maggot terjual meski baru bisa menutup permintaan dari peternak lokal di wilayah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.